Kepada semua guru dan murid, diminta berdiri untuk memulakan majlis. Merah putih. Dulu, sebelum kau berkibar di tiang tinggi, dibelai, dipeluk dengan angin merdeka, engkau hanya lambang harapku. Seterusnya, majlis menjemput Encik Azman bin Ahmad, guru penolong kanan pentadbiran untuk memberi ucapan seterusnya merasmikan bulan kebangsaan yang bertema Negaraku Sehati Sejiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Salam sehati sejiwa. Negaraku Malaysia. Yang saya hormati Encik Noor Azman bin Ahmad, penolong kanan kur kurikulum, Encik Muhammad Razali, penolong kanan HEM, barisan guru, guru sesi pagi, SK Meru dan murid-murid SK Meru yang dikasihi. Pada pagi ini, untuk pelancaran bulan kemerdekaan, bagi tahun 2017, tahun kemerdekaan, bagi tahun kemerdekaan 2017 dan selama 60 tahun negara kita telah mencapai kemerdekaan. Apa yang ingin saya sampaikan pagi ini pada murid-murid semua, cuba fahamkan, terutamanya murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Erti kemerdekaan, kita tak selalu sebut. Apa erti kemerdekaan bagi sebuah negara? Ya, ni saya ulang sedikit. Sebab
lebih kurang inilah ya pengertiannya. Kemerdekaan sesebuah negara itu, iaitu negara itu bebas dari jajahan oleh bangsa-bangsa asing. Ya, bebas dari jajahan bangsa-bangsa asing, orang lain menguruskan negara kita. Jadi kita merdeka tu, apabila kita merdeka, kita urus sendiri. Negara kita, kita urus sendiri. Ya, itu saya tak nak cerita banyak. Sekarang ni apa yang saya ingin sampaikan kepada kamu untuk pengertian kemerdekaan. Pengertian kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan yang bermakna bagi diri kita. Yang beri makna pada diri kita sebagai rakyat Malaysia. Dan tahun ini temanya sehati sejiwa. Bagi disambung lagi, negaraku Malaysia. Kalau kita lihat sekarang ni, rata-rata rakyat Malaysia, terutamanya anak-anak muda. Anak-anak muda ni kamulah semua yang meningkat dewasa. Jiwa kemerdekaannya makin luntur. Jiwa untuk meneruskan negara yang merdeka ini makin luntur. Apa arti luntur? Dah tak ambil kisah. Merdeka tu merdeka lah, bebas tu bebas lah. Tapi nak menyokong negara kita terus dengan kemerdekaan, makin kuat, makin lemah. Termasuklah kamu. Bagi murid sekolah, lemahnya kenapa lemah? Apa yang saya nak masukkan di sini? Lemah bagi murid sekolah itu mengisi kemerdekaan negara kita. Iaitu salah satunya yang paling asas dalam sekolah ialah kamu tak ambil berat tentang akademik kamu. Akademik ni lah yang akan menentukan jiwa mereka kamu makin kental untuk menjadikan negara Malaysia ini, negara kita ini, menjadi sebuah negara yang lebih baik di mata dunia, yang mempunyai pentadbiran ekonomi dan sosial yang baik. Jadi untuk itu di peringkat sekolah, ya, di peringkat sekolah sesuai dengan apa yang saya uruskan di sekolah, iaitu akademik ataupun kurikulum, seharusnya murid-murid sedar, harus sedar bahawa kelemahan dalam akademik akan meruntuhkan kekuatan kemerdekaan negara kita. Ya, kalau kita tengok PPC, iaitu perjumpaan tahun 6 tahun ini, masih jauh dari sasaran. Mana murid tahun 6 angkat tangan? Masih jauh dari sasaran kita. Sekolah mensasarkan, ya, Puan Guru Besar dan kami pentadbir sekolah bersama dengan guru-guru mensasarkan pencapaian sekolah kita 71% lulus semua mata pelajaran. Masuk semua mata pelajaran, mata pelajaran peperiksaan UPSR. Tapi yang ada sekarang dalam PPC, iaitu percubaan kamu, hanya 49%, tak sampai 50% pun. Jauh dari sasaran. Jadi kalau inilah akademik kamu tahun ini, adakah kita nak jadi warga negara Malaysia yang kental, warga negara Malaysia yang berjaya untuk meneruskan cita-cita negara menjadi negara yang lebih baik di mata dunia sebagai negara yang
bebas daripada penjajah, ya, bebas daripada penjajah. Kita merdeka dengan membina kekuatan negara melalui ekonomi, melalui politik, melalui sosial. Sosial tu tahu sosial? Apa dia? Ah, pandai ni tidak tahu. Salah satu sosial yang ada iaitu hubungan kemanusiaan kamu, tata susila kamu, sopan santun kamu. Jumpa cikgu ada cakap tak? Assalamualaikum, ada cikgu? Berapa orang? Kalau pagi ni kita ada 900 lebih murid, ya, 900 lebih murid sesi pagi yang akan mengucapkan selamat selamat sejahtera assalamualaikum pada cikgu, ada berapa ramai? Tak ramai pun. Yang ambil kisah tentang kebersihan ada? Sepah-sepah kan ada? Nak kutip kertas selai di lantai tak ada? Ini bukan jiwa yang merdeka. Ya, kita tak tahu lagi berapa tahun negara kita. Kalau tengok sosial negara kita sekarang ini, kita tak tahu lagi negara kita merdeka ni berapa tahun saja lagi. Dia akan makin runtuh kalau jiwa kamu tak dibina dari sekarang. Ya, tak dibina untuk menjadikan negara kita ni kuat dengan kemerdekaannya. Saya tak tahu berapa lama lagi, dan cikgu-cikgu pun agak amat-amat risau tentang ini. Boleh jadi keruntuhan itu masa tu saya dah tak ada dah kat dunia ni. Saya dah selamat bersemadi. Tapi zaman kamu kita tak tahu. Ya, ketika kamu meningkat dewasa 20 tahun, 30 tahun akan datang, kalau waktu itu berlakunya, ya, kemerdekaan ini tidak dipelihara, kamu akan rasalah kesengsaraan itu. Ya, kenapa kita perlu merdeka? Sebab generasi-generasi yang lama dulu, ya, yang diketuai oleh pemimpin Tengku Abdul Rahman bersama dengan barisannya menuntut kemerdekaan, sebelum itu negara kita dalam jiwa, dalam keadaan yang amat daif dan sengsara. Dan bermula bila negara kita mula jatuh kepada penjajah, iaitu kalau kamu belajar, kamu belajar sejarah. Sejarah tahun 4 dah belajar sejarah kan? Tahun 4 belajar sejarah, tahun 5, tahun 6. Negara kita Tanah Melayu, ketika itu namanya Tanah Melayu, mula dijajah ya, pada tahun ya 1511. Mula dengan negeri Melaka, mula dijajah. Lepas tu Siam pula dijajah di utara. Itu tahun-tahun yang mula negara kita mula dijajah. Selama 400 tahun negara kita dijajah, baru kita mencapai kemerdekaan. Ya, baru kita mencapai kemerdekaan. Itu pun dah lama sangat, 400 tahun tu sengsara sangat. Walaupun saya tak ada dalam tempoh-tempoh itu, tapi jiwa kesengsaraan tu kita boleh rasai. Dan sekarang ini kita dah merdeka, kita dah senang lena, kita lupa pula kesengsaraan yang dihadapi oleh generasi pejuang kemerdekaan negara kita. Ya, ini kita kena pelihara. Dan mulai hari ini dan seterusnya kena tanam semangat yang baru. Masing-masing murid perlu tanam semangat yang baru untuk menjadi anak-anak negara Malaysia yang lebih berjaya, terutamanya dalam bidang akademik. Boleh? Boleh ke tak boleh? Dan kita perlu lihat juga
pencapaian SK Meru dalam akademik terus meningkat. Ya, tahun ini juga kita harapkan akan terus meningkat kepada pencapaian yang lebih baik. Walaupun disasarkan 71%, tapi harapan kita lebih tinggi dari itu. Bukan 71%, kita harapkan lebih tinggi. Boleh capai 80-90%, itu lebih baik. Ya, lebih bersemangat lagi kalau semua murid tahun 6 tahun ini mencapai pencapaian UPSR 100%. Tidak ada kekikiran. Ini akan memberi pengertian kemerdekaan yang lebih bermakna kepada diri kamu dan juga sekolah kita SK Meru di hatiku. Ya, dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan saya merasmikan bulan kemerdekaan peringkat sekolah SK Sekolah Kebangsaan Meru dengan rasminya. Sekian, terima kasih.
biasa. Ku sedar.